Selamat sore pemirsa, tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah menyatakan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan laju insiden COVID-19 tertinggi di Indonesia. Laju insiden ini mengambil rumusan dengan membandingkan angka kasus positif per jumlah penduduk. Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin Banda Aceh kini meniadakan jam besuk pasien. Masing-masing pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut hanya diperbolehkan didampingi satu orang saja. Hal ini di pemirsa. Headlines berikutnya akan kami hadirkan satu jam mendatang. Saya Zakia Arfan. Program Metro hari ini kami lanjutkan kembali.